Penting sekarang adalah yang gue mau bukan minta maaf lewat video. Lo kan laki-laki ya gitu, lo harus gentle. Karena di sini yang lo ancam bukan cuman istri gue, tapi anak gue masih kecil. Yang gue minta itu adalah lo datang ke sini, temuin gue. Beginilah ultimatum keras Eza Gionino atas video permintaan maaf Kori Supiandi, pedagang ikan hias yang mengancam akan membunuh Eza dan keluarganya. Tak cukup hanya minta maaf lewat video, Eza ingin pedagang ikan hias itu minta maaf langsung kepada Eza dan istri anaknya. Kori akhirnya benar-benar datang jauh-jauh dari Kalimantan Barat ke Jakarta untuk menemui Eza. Sayangnya hingga hari Minggu kemarin, Kori belum berhasil bertemu Eza. Dan bersujud dan memohon maaf secara langsung tulus dari hati kepada Bang Eja karena saya merasa salah. Kori ingin bersujud dan minta maaf kepada Eza dan keluarga. Nampaknya Kori juga ketakutan setelah dilaporkan Eza ke polisi. Kasus ini berawal dari Eza yang merasa tertipu oleh Kori karena ikan arwana yang dibeli Eza dan Kori ternyata cacat. Saat Eza melayangkan komplain, Kori malah mengancam akan menghabisi Eza dan keluarganya. Itu masih dalam keadaan mabuk, terus terang. Dalam keadaan mabuk, saya masih dalam pengaruh alkohol, makanya saya lontarkan seperti itu. Dan lagi, karena tekanan dari bawah, orang yang nagih kepada saya, dan saya itu dalam posisi terjepit. Bukan gimana-gimana, bukan masalah penipuan doang gitu loh. Kalau masalah penipuannya gampang sebenarnya. Lo tinggal ganti ikannya, selesai perkaranya gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Cuman di sini permasalahan adalah lo udah ngancem nyawa istri dan anak gue. Dengan meminta maaf langsung ke Eza, Kori pasti berharap agar kasus pertikaiannya dengan Eza tak berujung ke pengadilan. Kini Kori tinggal berharap belas kasihan dari Eza. Mana yang terima gitu loh. Yang anaknya mau dibunuh seperti itu. Apalagi masih 4 bulan yang tidak berdosa gak tahu apa-apa. Ini kalau gue boleh ngomong, mau sampai neraka pun gue kejar. Saya selaku kuasa hukum mengupayakan untuk perkara ini, masalah ini selesai hanya sampai kekeluargaan saja.